Ini kunci rumahnya. Ambil. Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia. Itu martanya, guys. Lah. Terus gua kemana nih? Gak bisa keluar. Tuh kan. Halo guys, ini game horror lagi ya. Sekarang saya mau main game horror The Fear. Tapi ini The Fear yang ketiga guys. Ini kelanjutan dari The Fear yang kedua ya, yang kemarin. Kemarin itu padahal si hantunya atau si Martanya itu udah kita tusuk ya, jantungnya. Dia udah mati guys, tapi di game The Fear yang ketiga ini dia bangkit lagi guys. Ya, dia masih menghantui. Jadi ceritanya kayak gini nih. Aku kira semuanya telah berakhir saat aku menusuk Martha di jantung. Istriku tidak tahan lagi, ia membawa anak perempuan kami dan meninggalkanku. Aku pindah ke kabin gunung untuk menjauh dari semuanya. Satu malam aku mulai mendengar suara-suara aneh itu lagi. Apakah ia kembali? Aku pergi keluar untuk memeriksa suara-suara dan ketakutanku menjadi kenyataan. Aku tidak dapat menyingkirkan Martha. Ia di sini, hidupku hancur karena semua ini. Semua teman-temanku berpikir aku gila. Aku mencoba mengatakan sebenarnya, tetapi tidak ada yang mempercayaiku dan mereka mulai menjauh. Hantu Martha masih menghantuiku, walaupun dengan semua usahaku, aku tidak bisa lari dari iblis ini. Aku tidak kuat lagi. Aku menahan semua ketidakmasuk akalan ini demi anak perempuanku. Aku akan melakukan yang terbaik hanya untuk melihatnya satu kali lagi, guys. Jadi kayak gini ya ceritanya. Si Martanya bangkit lagi dan masih menghantui ya, menghantui si ininya, guys. Pleasure-nya itu. Martha datang menuju kamu. Ini pasti mimpi buruk. Bangunlah. Oh, ini udah. Itu dia, guys. Itu dia Martanya. Dia kesini. Lah, terus gua kemana nih? Oh, ini buntu anjir. Waduh. Gua lari kemana nih? Terus gua lari kemana ini? Ya ampun. Ya ampun. Gua gak bisa lari ini. Kesini, kesini. Lari, lari. Nah, kan. Ditabok, guys. Ya ampun. Oh, pingsan tadi, guys. Tadi ditabok itu pingsan ya. Ini baru sadar nih. Rumah berhantu. Kamu perlu keluar dari rumah berhantu ini. Temukan kunci mobil dan tinggalkan rumah. Oke, siap. Kunci mobil. Oh, itu dia, itu dia. Mana dia? Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Nongol di atas dia. Jam berapa ini? Oh, nggak tahu ini jam berapa ini. Bahasa Romawi ya. Nah, ini kuncinya guys, ini kunci mobilnya mungkin ini. Dia ambil aja. Aku bisa pergi ke mobilku sekarang. Oke. Keluar katanya. Itu pintunya. Wih, di sini dia. Oh iya, ini sih. Ini pintunya guys. Kita keluar. Oh, grafiknya sih bagus ya. Grafiknya bagus ini kualitasnya. Saya yang high ya ambil kualitasnya. Cuma gamenya agak mudah sih, ada petunjuknya soalnya guys. Kamu harus memiliki kaleng bensin sebelum keluar ke jalan. Oh, nggak ada bensinnya. Habis, hujan lagi. Aduh, hujan guys. Harus cepet cari bensin. Itu dia, apa itu yang bersinar tuh? Oh, ini kepala apa ini? Kepala kambing ya dia. Tengkorak dia. Bensinnya di mana bensinnya? Biasanya ada petunjuk warna yang, oh itu dia yang bersinar kayak gini ya. Ini dia bensinnya mungkin. Oh bener guys, ini kaleng bensinnya, ambil aja. Aku memiliki cukup bensin, aku bisa pergi sekarang. Oh, siap, pergi, pergi lagi. Oke. Harus pergi dari rumah berhantu ini guys. Nah ini dia, kabur. Oke, sekarang kabur. Pergi ke rumah ya, pulang sekarang dia. Oke, ini udah nyampe kayaknya. Ya, ini rumahnya mungkin nih. Ya, ini dia. Listrik mati, kamu perlu mencari pemutus sirkuit dan memperbaikinya. Waduh, lampunya mati guys. Nyari sirkuit. Eh, dimana listriknya ya? Oh, itu dia. Ini kotak listriknya mungkin nih. Oh, ini dia guys.
Oh, udah dinyalain ya. Oke. Oh, sekarang udah hidup lagi lampunya, guys. Liatin, hidup semua ya. Oh, mudah banget ya gamenya. Kamu memerlukan kunci untuk masuk ke rumah. Mungkin kamu menjatuhkannya di taman. Kamu perlu mencarinya. Ya, jatuh lagi kuncinya. Mana kuncinya ya? Cari kunci pintunya. Oh, itu dia, guys. Ini dia mungkin. Oh, tidak, aku menjatuhkan kunci-kunciku. Aku perlu apa ini tadi? Ini mungkin kuncinya nih. Ya, ini, guys. Ini kunci rumahnya. Ambil. Oh, itu dia. Itu martanya, guys. Lah. Terus gua kemana nih? Gak bisa keluar. Tuh kan. Dia nyerang. Nyerang ya, anjir. Oke. Ah, digigit tangan gua. Oke, hampir aja gua dicekik ya. Untung masih bisa dilawan, guys. Oke, kuncinya udah dapet ya. Sekarang tinggal masuk ke rumah. Ini dia. Ini rumahnya. Tapi anak-anaknya ini nggak ada ya. Anak sama istrinya nggak ada, guys. Belum ketemu. Tidak ada cukup kayu bakar untuk perapian. Keluarlah dan kumpulkan kayu bakar. Ya, keluar lagi. Nyari kayu malam-malam. Ini mungkin kurang ya. Aku perlu mengumpulkan kayu bakar dan membuat api. Ah, udah, siaplah. Gua harus keluar lagi cari kayu. Di taman sekarang. Oke, taman. Kumpulkan kayu bakar sebelum dingin dan kembalilah ke rumah. Siap, itu dia martanya tuh. Tuh kayunya ada dua ya, tuh. Yang bersinar hijau itu. Grafiknya bagus, guys. Oke, ambil satu lagi. Itu dia martanya ya. Coba gua samperin. Tuh, lari. Oke, ini satu lagi. Ini dia. Nah, sekarang aku bisa kembali ke rumah. Tuh, dia malah ke sana lagi. Dia malah ke rumah, guys. Darah. Itu dia. Oh, dia nggak ngejar ya? Dia nggak ngejar. Ngejar dia. Oke, masuk aja langsung lah. Masuk aja. Oke, sip. Nah, sekarang perapiannya udah nyala ya. Kayunya udah dapet. Ini menjadi sangat dingin. Kamu perlu tetap hangat. Bakarlah kayu. Bakar di perapian, guys. Oke, bakar kayunya. Taruh aja di sini mungkin nih. Taruh sini. Nah, ini koreknya ya. Wow. Oke, ya, siap. Wow, sekarang udah nyala ya. Keren. Kamu perlu meninggalkan rumah segera mungkin. Kumpulkan barang-barangmu dan tinggalkan rumah. Ya, malah kabur lagi. Ini udah pulang padahal ya. Malah kabur lagi cari barang dulu. Kumpulkan. Itu dia. Ada tiga anjir. Tiga. Ada tiga. Gimana nih? Cuma halusinasi, guys. Ini cuma halusinasi. Oke, tenang. Harus cari barangnya dulu. Ini dia mungkin ya. Ini barang-barangnya harus diambil. Satu, ada dua ya. Dua barang, guys. Nah, itu dia. Itu warna hijau tuh. Di mana ya? Oh, itu dia mungkin. Oh, ini ada pintu. Mungkin di dalam ya, dalam ruangan ini. Oh, ini dia satunya. Satu lagi. Aku perlu meninggalkan rumah berhantu ini sekarang. Siap. Pintu keluarnya. Itu dia. Ini dia. Oh, keluar lagi sekarang. Kabur, guys. Taman. Lewat taman ya. Kamu perlu memasukkan barang-barangmu di bagasi. Ini akan menjadi hal yang menyelamatkanmu. Siap, oke, siap. Barang-barangnya tadi kan udah gua ambil ya. Oh, ini jatuh dia mungkin. Satu, dua. Nah, sekarang taruh di bagasi mobil. Ini dia mobilnya. Oke. Pindahin. Oke, satu lagi. Nah, ini dia satu lagi. Sip. Oke, sekarang kabur, guys.
Oke, masuk mobil. Masuk. Ya, bagus. Udah kabur guys sekarang. Ini dia. Apaan tuh? Wow, itu dia martanya. Itu dia, kayak cepat-cepat kabur. Kabur aja. Oke. Oh, gini doang, guys. Loh, dia nggak mati ya? Si martanya kok nggak mati, nggak dibunuh ya? Anak sama istrinya juga nggak ada, guys. Mungkin yang iya, ini baru ceritanya, guys. Baru ceritanya, ini belum. Ini yang mimpi buruk sama menyelamatkan diri belum nih. Mungkin nanti ya nunggu update gamenya. Segera tiba tuh, segera tiba ya semuanya. Masih dikunci liatin. Jadi mungkin ini di bakalan nunggu updatean ya. Jadi tunggu aja guys. Nanti kalau gamenya udah update lagi di Google Play Store, saya main lagi ya di episode yang berikutnya guys. Jadi tunggu aja ya video-video terbaru dari saya guys.